Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para sahabat. Alhamdulillah kita sudah memasuki 2 Januari 2019 dan telah meninggalkan 2018. Bagaimana anda rasa sudah 2 hari anda melangkah ke tahun baru? Adakah sama? Adakah berbeza? Adakah dengan azam dan semangat yang baru? Dan begitu juga saya melangkah dengan berasa syukur kerana Allah telah memanjangkan usia dengan kasih sayangnya, dengan nikmatnya yang tidak terhingga masih mendegupkan jantung kita ini. Dan untuk tahun baru ini, apakah azam yang anda impikan sebagai khalifah dan juga abdi Allah di muka bumi ini? Dan saya masih dengan azam yang lepas-lepas yang tidak tercapai. Dah 6 tahun tak tercapai ni azam saya ni. Bila saya mulakan azam itu pada tahun 2012, dah ada azam tu sejak tahun 2008 lagi. Mulakan langkah pada bulan 12 2012, dan sehingga kini azam saya tu belum tercapai lagi untuk menghabiskan pengajian saya ini. Rasa macam sedih sangat, tapi bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur walaupun di peringkat terakhir pengajian ini, saya rasa macam sukar 2018 untuk menghabiskannya. Tapi insyaAllah saya akan tekad dan terus bersemangat, bersabar, tekun untuk menghabiskan sisa-sisa pengajian saya. So, apakah azam anda di luar sana? Boleh sharekan dengan saya. Assalamualaikum.